السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِئَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد احبتي اخواني واخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam yang mulia ini kita dapat dipertemukan oleh Allah kembali di dalam majelis kajian kita di dalam mengkaji kitab Al-Usulus Salasah kita mengharap mudah-mudahan kehadiran kita sekalian senantiasa diridhoi dan diberkahi Allah dan mudah-mudahan pula Allah melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah, dan taufiknya. Melanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Usul Salasah, yang mana kita masih dalam pembahasan yang berkaitan dengan masalah ma'rifatu dinillah, pengetahuan tentang agama, agama Allah subhanahu wa ta'ala dan kita membahas tentang agama Allah ada tiga tingkatan tingkatan yang pertama al-islam dan kita telah membahas tentang Islam dan rukun-rukunnya kemudian tingkatan yang kedua adalah al-iman dan kita telah membahas sebagian daripada rukun-rukun iman ini yani maksud daripada iman dan rukun-rukunnya Dan kita sampai pada Pembahasan yang berkaitan dengan rukun iman yang kelima Rukun iman yang kelima Yaitu Al-imanu Bil-yaumil akhir Iman kepada hari akhir Al-yaumil akhir iman kepada al-yaumil akhir adalah beriman dengan berkeyakinan secara pasti bahwasannya kehidupan di dunia ini akan berakhir kehidupan di dunia ini akan akan berakhir kemudian akan terjadi kebangkitan. Terjadinya kebangkitan itu dan itu adalah al-yaumul akhir, hari yang yang akhir. Ini di antara yang didefinisikan oleh para ulama. Sebagian ulama dan ini insyaallah taala yang lebih mencakup tentang iman kepada hari akhirat yang dimaksud dengan iman kepada hari akhirat itu adalah al imanu bi lima ma akhbarallahu taala bi lima Allah taala fi kitabih wa akhbarahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut min fitnatil qabri وعذابه ونعيمه والبعث والحشر والصحف والحساب والميزان والخوض والصرط والشفع والجنة والنار وما أعده الله تعالى لاهليه مجاميعا dikatakan yang dinamakan iman kepada hari akhirat itu adalah iman kepada seluruh apa yang dihabarkan oleh Allah subhanahu wa taala dan apa yang dihabarkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari apa yang terjadi dari apa yang terjadi setelah kematian apa yang terjadi setelah kematian daripada fitnatul kubur ujian yang ada di di dalam kubur wa azabil qabr dan adanya siksa kubur wa na'imih, dan kenikmatan yang ada di dalam di dalam kubur kemudian wal dan hari ke kebangkitan ketika manusia seluruhnya setelah mereka mati mereka di, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala wal setelah dibangkitkan mereka dikumpulkan di padang mahsyar itu yang disebut dengan yaumul hasyar hari pengumpulan kemudian wasuhuf dan masing-masing orang akan diberikan lembaran-lembaran catatan amal perbuatannya selama di di dunia Walhisab, dan setiap orang akan dihisab satu per satu wal dan setiap amalan dari seseorang akan ditimbang di dalam timbangan kemudian adanya al khawd telaga telaganya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam kemudian ada sirat yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada surga dan di bawahnya adalah neraka kemudian adanya syafaat Kemudian adanya surga, adanya neraka dan adanya melihatnya kaum mukminin Allah tabaraka wa taala dan beriman kepada segala apa yang Allah subhanahu wa taala siapkan untuk penghuni kedua kedua daripada surga dan dan neraka. Allah siapkan apa saja bentuk-bentuk kenikmatannya untuk ahli surga dan apa saja bentuk-bentuk azab yang Allah siapkan untuk ahli ahli neraka. Maka beriman dengan seluruh inilah inilah yang disebut dengan iman bil yaumil akhir. Inilah yang disebut dengan iman bil yaumil akhir. Dan al iman bil yaumil akhir, kenapa? Kok disebut al iman bil yaumil akhir? Siapa yang tahu? Kenapa disebut dengan al-iman bil yaumil akhir? Hari yang terakhir. Hari yang terakhir. Dikarenakan setelah itu tidak ada malam. Setelah itu tidak ada tidak ada malam. Itu adalah hari yang abadi. Tidak ada malam. Makanya di surga itu tidak ada malam. Hidup ala nur. Hidup di atas cahaya. Selalu dalam cahaya. Siang dan malam itu hanyalah tentang hajib wal fath. Yakni ditutupnya cahaya itu dan dibuka cahaya itu. Makanya karena di dalam Surga tidak ada tidur, iya kan? Karena Allah mengatakan wajal Laila libasa dan kami jadikan malam itu untuk libas beristirahat, wajal nan naharoh maasha untuk mencari penghidupan. Siang dijadikan untuk mencari penghidupan. Sedangkan di surga yang ada adalah menikmat kenikmatan dan menikmati kenikmatan. Tidak ada capeknya, tidak ada penatnya, tidak disentuh oleh keringat, tidak ada keringat, tidak ada buang hajat, tidak ada kencing, tidak ada yani hal yang berkaitan dengan kenikmatan semata. Maka dari itu, itu adalah aliumul akhir dan iman kepada hari akhirat. Hakikatnya adalah iman kepada apa yang di... Habarkan oleh Allah di dalam Kitabnya dan apa yang dihabarkan oleh Rasul di dalam Sunnahnya. Maka hakikat iman kepada hari akhirat itu adalah al-imanu bil gaib. Hakikatnya adalah iman kepada perkara yang gaib. Sandarannya perka beriman kepada perkara yang gaib itu hanya kepada apa? Anak An sahih kepada penukilan yang yang benar ketika yang dinukilkan kepada kita benar datang dari Allah melalui Al-Quran atau penukilan yang benar yang datang dari Rasulullah melalui Sunnah yang Sahihah maka kita wajib untuk meng mengimani kita wajib untuk mengimani dan tidak boleh akal kita kemudian menjadi menjadi penghalang di dalam keimanan keimanan kita dengan sebab tidak masuk akal dan lain lain sebagainya. Makanya di dalam umur al-ghaibiyah, di dalam perkara-perkara yang bersifat gaib, maka akal itu tidak tidak dipakai. Akal itu tidak tidak dipakai di dalam membuktikan untuk perkara yang yang gaib karena inilah ujian. Makanya keutamaan kita daripada orang-orang selain orang yang beriman, keutamaan orang yang beriman daripada selain mereka adalah mereka bisa mempercayai perkara-perkara yang yang gaib. Perkara-perkara yang gaib. Beriman kepada Allah beriman kepada apa yang akan terjadi apa yang akan yang akan terjadi karena tidak ada seseorang yang akan mengetahui tidak ada seorang yang mengetahui secara nyata tentang apa yang akan ter, terjadi na, nanti kecuali didasarkan atas apa yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala makanya inilah yang selalu dipakai oleh Rasul SAW Alaihi Wasallam standar keimanan maka Rasul sering mengatakan apa? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka lakukan ini. Lakukan itu. Ini adalah iman bil yaumil, bil yaumil akhir. Iman kepada perkara-perkara atau iman kepada hari akhirat. Makanya dikatakan di sini tentang iman kepada hari akhirat. Dikatakan, terkandung di dalamnya keimanan terhadap semua yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam setelah kematian seperti fitnah kubur, peniupan sangkakala, bangkitnya manusia dari kuburan mereka tentang timbangan amal, catatan amal, sirot, yakni sirat yang dibentangkan menuju surga telaga telaganya Rasul Shallallahu alaihi wasallam tentang syafaat yakni syafaatnya Rasul dan juga syafaatnya para nabi dan juga syafaatnya para as para syuhada syafaatnya anak kepada bapak-bapaknya atau bapak kepada anaknya dan lain sebagainya syafaatnya para malaikat dan lain sebagainya kemudian beriman tentang neraka beriman tentang surga tentang penglihatan orang-orang yang beriman terhadap Allah terhadap Tuhan mereka pada hari kiamat dan di surga dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perkara-perkara yang yang gaib maka ini seperti yang tadi kita jelaskan iman kepada Uh, uh, al yaumil akhir adalah iman dengan perkara-perkara uh, yang tadi kita kita sebutkan. Beriman kepada perkara-perkara yang tadi kita kita sebutkan. Dan iman kepada hari akhirat ini adalah iman yang menjadi istimewa bagi orang-orang yang beriman. Karena orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi tidak beriman seperti yang kita kita yakini. Tidak beriman seperti yang kita yang kita yakini. Mereka tidak beriman seperti yang kita yang kita yakini. Maka dari itu ini adalah keistimewaan daripada orang-orang yang yang beriman. Ini yani orang-orang yang beriman yang mereka akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam ke dalam surganya. Dan iman kepada al akhir sebagaimana kita ketahui bersama ditetapkan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam banyak ayat. Di dalam banyak ayat dan ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala melalui banyak pendalilan-pendalilan. Di antara bentuk pendalilan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim adalah Allah memerintahkan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ber, bersumpah tentang adanya hari hari kiamat dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Wa kafaru la ta'tina la ta'tina sa'ah dan berkata orang-orang yang kafir la tak saah tidak akan mendatangi kami asaah asaah ya yani hari hari kiamat Allah mengatakan kul katakan wahai Muhammad bala warabi katakanlah wahai Muhammad bala bahkan akan datang wa rabbi dan demi tuhanku katanya Allah wa bala kul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaibi la ya'zubu anhu mithqala darratin fis samawati wala fil ard wala asghara min dhalika, wala akbar illa fi kitabim mubin Allah taala mengatakan kul bala wa rabbi la ta'tiyannakum sungguh benar-benar hari kiamat itu akan mendatangi mendatangi kalian. Allah alimul haib, Allah yang mengetahui perkara-perkara yang yang gaib, yang telah menghabarkan. Allah yang membuat dunia, Allah yang menciptakan alam semesta. Kemudian kita tidak mempercayainya. Ketika Allah menghabarkan kepada kita, bahkan Dikatakan la ya'zubu anhum mithqala dzarrah, tidak akan ada yang terlewat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sebiji sebiji dzarrah. Fi samawati wala fil di langit-langit maupun di bumi. Wala asghara min tidak juga yang lebih kecil daripada itu. Wala akbar, tidak ada yang lebih besar illa fi mubin, kecuali semuanya ada di dalam kitab yang nyata. Ya ini jelas tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kepada kita akan bahwasannya eh, semuanya semuanya akan dipertanggungjawabkan di dalam hari hari kiamat nanti. Kemudian Allah tabaraka wa taala menyebutkan tentang hari kiamat itu, tentang hari akhirat itu dengan menyebutkan tentang ciptaan yang pertama, memberikan menyebutkan penciptaan yang pertama untuk mendalilkan tentang akan adanya penciptaan yang yang kedua orang-orang seperti yang kita eh, mengetahui orang-orang musyrikin pada zaman dahulu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Tentang, Tulang belulang yang sudah, eh, Ya ini manusia yang sudah menjadi tulang belulang yang, Hancur, Man katanya mereka, Wahiyar romi, Siapa yang akan menciptakan sedangkan, Dia sudah menjadi, romi tulang belulang yang, Hancur, Maka Allah mengatakan, Kul yuhyiha, alladhi ansha'aha katakan wahai muhammad yang menciptakan itu ada yang akan menghidupkan adalah yang menciptakan pertama pertama kali maka penciptaan yang kedua itu jauh lebih lebih mudah kalau kita mau berpikir allah yang mampu menciptakan dari sesuatu yang belum ada sama sekali wujudnya Iya kan? Kemudian menciptakan kembali dengan sesuatu yang sudah pernah terjadi, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, lebih mudah secara logika. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mudah, tidak ada yang yang sulit. Karena Allah tabaraka wa taala, "Idza arada syai'an lahu kun fayakun." Kalau Allah menginginkan sesuatu maka Allah cukup mengatakan jadilah maka terjadilah. Itu Allah Tabaraka wa taala. Maka dari itu kalau kita beriman tentang kemampuan Allah maka kita tidak perlu lagi sesungguhnya me, 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 apa namanya? untuk mencari pembuktian tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali membangkitkan kembali manusia. Kemudian yang ketiga Allah Subhanahu wa taala membuktikan mendalil mendalilkan tentang kebangkitan itu kebangkitan manusia dengan menyebutkan penciptaan langit dan dan bumi dan sesuatu yang lebih besar daripada manusia. Maka kalau Allah mampu menciptakan langit dan bumi yang lebih besar maka menciptakan kembali manusia itu sesuatu yang lebih lebih mudah secara logika. Sekali lagi secara logika akan tetapi eh uh, Allah tabaraka wa taala tidak ada yang mudah, tidak ada yang sulit. Semuanya sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendalilkan tentang kehidupan yang akan datang itu dengan penghidupan bumi setelah kematiannya. Bumi yang tadinya gersang, mati, iya kan? Tidak ada tanaman. Kemudian tiba-tiba ketika disiram diturunkan hujan, tiba-tiba tumbuh tanaman. Ada kehidupan, penghidupan. Kemudian datang burung-burung. Ini semua adalah gambaran bahwasannya sesuatu bumi yang tadinya mati bisa dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membuktikan tentang kebangkitan itu dengan musyahad, dengan langsung disaksikan di dalam beberapa kejadian. Kejadian-kejadian di antaranya adalah kejadian seperti yang terjadi pada Bani Israel nah, ketika mereka mengatakan apa uh, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka lan nu'mina laka hatta narallah hajahratan lan nu'mina laka hatta narallah hajahratan fa ahadatkum sa'iqatu fa antum tandurum thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum iya kan ha mereka mengatakan orang-orang Bani Israel mengatakan kami tidak akan beriman sampai kami melihat Allah secara langsung. Maka ketika mereka mengatakan itu apa yang terjadi? Mereka disambar oleh petir. Mereka disambar oleh petir. Dan mereka melihat dan mereka semua jadi mati. Setelah mati, tsumma ba'atsnakum min ba'di dzalik. Kemudian kami bangkitkan kembali kalian setelah ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian setelah kematian kalian, mudah-mudahan kalian jadi orang-orang yang yang bersyukur. Maka di sini bukankah mereka menyaksikan bagaimana setelah mereka mendapatkan kematian kemudian mereka di dibangkitkan. Kejadian yang terjadi ketika ada orang melewati satu 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 kampung yang kemudian dikatakan oleh Allah apa namanya? matilah kalian semua kemudian setelah itu dibangkitkan kembali oleh Allah. Kejadian yang ada pada Bani eh, kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Allah Ibrahim ber, eh, minta pembuktian tentang adanya kebangkitan, iya kan? Kemudian disuruh ini kan burung dipisah-pisah ini kemudian dipanggil maka semuanya datang menyatu. Maka ini semua adalah di antara bukti bahwasannya bukti nyata yang dapat dilihat, dapat di, dirasakan oleh manusia pada saat itu tentang bahwasannya Allah Tabaraka wa taala sangat mudah untuk membangkitkan bangkitan manusia. Kemudian di antara hal yang kita harus pahami pula secara logika tentang hari kebangkitan bahwasannya Allah tabaraka wa taala di dunia ini menciptakan manusia dengan kepentingan karena Allah subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia tanpa tujuan Allah menciptakan manusia dengan tujuan dan manusia di dunia ini mereka hidup sebagai mukallaf orang yang dikasih beban beban ibadah kepada Allah beban untuk mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala maka di dunia ini ada orang yang mengerjakan ada orang yang tidak mengerjakan ada orang yang taat ada orang yang tidak taat dan di antara manusia ada di antara manusia yang dolim ada seorang seorang manusia yang ter terdolimi maka ini semua kalau kemudian dengan berakhirnya dunia, berakhir begitu saja, maka di mana keadilan? Maka konsekuensi daripada keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk agar orang yang zalim bisa mempertanggungjawabkan kezalimannya, dan orang yang berbuat maksiat mempertanggungjawabkan kemaksiatannya sebagaimana orang yang taat ia berhak mendapatkan balasan daripada ketaatannya dan orang yang didolimi dia berhak mendapatkan apa kompensasi daripada apa yang ia didolimi maka dari itu ini semua mengharuskan adanya hari ke kebangkitan maka inilah ini yang disebut dengan al iman bil yaumil bil yaumil akhir kemudian yang ke Perkara yang keenam dari rukun iman adalah Al-imanu bil-qadari bil khairihi wa syarrihi Iman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Kepada takdir Allah Ta'baraka wa Ta'ala artinya kita itu mengimani dengan keimanan yang pasti tentang bahwasannya apa yang terjadi, apa yang telah terjadi, dan yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, yang besar maupun yang kecil, dari kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, semuanya sudah. Ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala telah menentukan. Semuanya telah ditentukan. Bahkan seandainya sesuatu itu akan diulang kejadiannya, Allah pun telah tahu apa yang akan ter terjadi. Dan semua ini, apa yang terjadi dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidaklah semua kejadian itu terjadi kecuali terjadi melalui empat tahapan. Melalui berapa? Empat tahapan. Jadi, dengan kata lain, tidak mungkin sesuatu itu terjadi di dunia ini. Di dunia ini, tidak ada sesuatu yang terjadi. Kecuali sesuatu yang terjadi itu telah melalui tahapan apa, tahapan yang empat, maka inilah yang disebut dengan iman kepada takdir, beriman kepada empat perkara. Yang pertama, beriman kepada ilmu ilmiah, beriman tentang apa Yang yaitu tentang ilmu. Beriman bahwasannya semua kejadian-kejadian yang terjadi, yang telah terjadi, dan yang akan terjadi, dan yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi, semuanya itu ada di dalam pengetahuan Allah. Tidak ada yang terlewat. La yakhfa khafiyah Tidak ada yang tersembunyi dari Allah sesuatu apapun. Yani Allah mengetahui dulu waktu sesuatu itu belum terjadi Allah sudah mengetahui akan ter terjadinya. Allah mengetahui akan terjadinya. Dan ketika terjadi Allah juga tahu dan apa yang akan terjadi Allah juga juga tahu. Semuanya tidak ada yang lepas daripada pengetahuan Allah. La ya'zubu anhum mithqala dzarratin. Tidak ada yang terlewatkan dari Allah Subhanahu wa taala sebiji darah pun. Fi samawati wala fil ard. Di langit-langit maupun di di bumi. Wala asghara min wala akbar. Tidak ada yang lebih kecil dari itu maupun yang lebih besar. Semuanya semuanya telah telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Makanya di sini dikatakan yaitu beriman bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu secara detail dan terperinci tentang sesuatu terjadinya. Kapan terjadinya, di mana kejadiannya, bagaimana kejadiannya, semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui. Sebelum kejadian, Allah sudah mengetahui. Kemudian yang kedua, penulisan. Al iman bil kitabah iman tentang bil kitabah bikit bi kita kitabillah atau bikit, bikit billah dengan penulisan Allah karena semua apa yang akan terjadi dan terjadi dan yang akan terjadi semuanya sebelum terjadi sudah tertulis sudah tertulis Yani Allah tabaraka wa taala Pertama kali menciptakan... Apa? al -Qalan. Kemudian Allah merentahkan... Uktub. Pena itu kemudian berkata apa yang ditulis? Apa? Mahu wakain ilayumil qiyamah. Apa yang akan terjadi sampai hari... kiamat Sebelum diciptakan langit, sebelum diciptakan... Bumi. 50... 50... Berapa? puluh ribu tahun sebelum diciptakan langit dan dan bumi Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan apa yang akan terjadi apa yang akan yang akan terjadi maka itu yang disebut dengan zaman azali telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semua kejadian itu berdasarkan dengan dengan itu kemudian setiap kejadian Allah tabaraka wa taala menginginkan kejadiannya Allah setiap kejadian Allah menginginkan kejadian itu. Allah kehendaki, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak kehendak Allah. Itu yang harus kita imani. Makanya dikatakan di sini beriman bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi dan bahwa Seorang hamba memiliki kehendak, namun dibawa kehendak Allah. Di sini semua kejadian yang terjadi di dunia ini semuanya terjadi atas kehendak kehendak Allah. Semua terjadi atas kehendak Allah dan tidak ada yang terjadi tanpa kehendak Allah. Namun apakah yang terjadi pada diri manusia, manusia tidak e, memiliki kehendak atau tidak memiliki kehendak. Ini bagaimana manusia itu e, memiliki kehendak? Kita melihat secara nyata bahwasanya diri kita itu memiliki kehendak ketika kita diberi minuman. Ketika minuman itu tidak kita sukai, maka ada penolakan di dalam diri diri kita. Kita tidak mau meminum sehingga kita tinggalkan. Tapi pada dasarnya semua itu mengikuti kehendak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya disinilah kadang manusia tersesat ketika mereka ingin menghakimi kehendak Allah. Padahal kehendak Allah itu tidak ada yang yang tahu tadi ilmu Allah kita mengimani bisa menerima Allah mengetahui semuanya bisa diterima kemudian katbillah penulisan yang berkaitan dengan semua kejadian iya tapi ketika berbicara tentang kehendak manusia ada yang mengingkari disinilah kemudian muncul orang-orang yang menamakan diri Jabriyah muncul orang-orang yang menamakan diri Qadariyah Jabriyah orang-orang yang menganggap manusia tidak punya kehendak Qadariyah orang-orang yang mengatakan Allah tidak punya kehendak pada apa yang terjadi pada diri manusia Allah tidak punya kehendak jadi manusia yang memiliki kehendak maka inilah dua kelompok yang sesat. Padahal Allah tabaraka wa taala jelas-jelas di dalam Al-Qur'an mengatakan wa matasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali atas apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini semua dikarenakan mereka ingin mengetahui tentang kehendak Allah dan itu mustahil. Kita tidak bisa mengetahui apa yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala apalagi mengetahui apa yang dikehendaki oleh oleh Allah satu-satunya kehendak yang bisa kita ketahui dari Allah adalah kehendak syar'i satu-satunya kehendak yang bisa kita ketahui dari Allah kehendak apa kehendak syar'i i. karena kehendak syar'i itu adalah kehendak yang berkaitan dengan agama yang merupakan perintah Allah. Adapun kehendak kauni berkaitan dengan pengaturan alam semesta dan apa yang akan terjadi daripada alam semesta, maka semuanya menjadi hak miliknya Allah dan menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita mau Mengembalikan semuanya ini kepada Allah dan mengimani begitu saja, maka kita selamat. Kemudian, kita memposisikan diri untuk menghendaki, seperti yang Allah kehendaki di dalam urusan syariat. Maka, pilihan kita adalah hanya mengikuti syariat, atau kita tidak mau mengikuti syariat, atau kita mengikuti sebab-sebab yang Allah tentukan dari pengalaman-pengalaman yang ada atau kita tidak mau mengikuti dari sebab-sebab pengalaman yang yang ada di dalam perkara kauni maka hanya itu saja selebihnya kita percaya beriman bahwasanya apa yang terjadi dari manusia ini semuanya dibawa kehendak kehendak Allah Subhanahu wa taala kemudian sudah habis. Kemudian yang keempat adalah al-ijad yaitu penciptaan. Bahwa semua kejadian itu yang mewujudkan siapa? Allah. Allah tidak hanya menghendaki, tapi Allahlah yang men menjadikan. Maka dari sini kalau kita percaya tentang takdir Allah Sesungguhnya takdir Allah itu sepenuhnya adalah perbuatan Allah, iya kan? Perbuatan Allah, maka kalau kita berbicara tentang perbuatan Allah, maka sesungguhnya perbuatan Allah itu semuanya baik. Semua perbuatan Allah itu baik. Kemudian, bagaimana kita di dalam iman kepada takdir? Kok dikatakan khairihi? Washarihi, yang baiknya dan yang buruknya memang di dalam takdir Allah itu ada baik dan buruk. Maka disinilah kita harus jelaskan bahwa takdir Allah itu seluruhnya baik, dikatakan yang baik dan yang buruk itu dari kacamata pandangan manusia. Terhadap apa yang terjadi, karena kacamata manusia, kalau yang terjadi seperti yang ia kehendaki, maka itu dianggap baik. Dan kalau apa yang terjadi itu tidak seperti yang ia kehendaki, maka itu dianggap jelek, sehingga di sini dikatakan khairihi wa syarrih. yakni yang baik menurut manusia ataupun yang jelek menurut manusia itu tetap diimani itu keputusan Allah dan harus difahami bahwasannya semua yang diputuskan oleh Allah itu pasti baik tidak ada yang tidak tidak baik yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu baik, tidak ada yang tidak tidak baik. Allah tabaraka wa taala ketika memutuskan segala sesuatu, maka semua keputusan Allah itu adil dan semua keputusan Allah itu benar dan semua keputusan Allah itu adalah baik. Tidak ada yang tidak tidak baik. Asyarrulaisa ilaika kejelekan ya Allah tidak kepada kepada engkau tidak kepada engkau ilaihi yasudu kalimut thayyib kepada Allah Subhanahu wa taala uh, menuju kepadanya kalimat yang yang baik hanya pujian hanya uh, sanjungan tertuju kepada Allah dan tidak ada celaan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah tabaraka wa taala semuanya baik makanya disinilah kalau kita beriman kepada uh, takdir Allah, dengan melalui tahapan yang empat itu, kita tidak akan pernah stres. Kenapa? Karena kita yakin semua kejadian itu Allah yang menentukan. Kalaupun kejadian itu senang, kita tidak terlalu lupa diri, karena semua ini terjadi atas kehendak Allah dan Allah yang mewujudkan dan telah ditentukan oleh Allah sebelum diciptakannya langit dan dan bumi maka dari itu pujian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kalaupun kejadiannya tidak seperti yang kita kehendaki maka tidak menjadikan kita stres kenapa? karena ini sudah ditentukan jauh hari sebelum diciptakannya langit dan bumi dan dikehendaki oleh Allah dan siapa yang bisa menentang kehendak Allah dan telah diwujudkan oleh Allah dan siapa yang bisa menghalangi apa yang diwujudkan oleh oleh Allah dan semua yang ditentukan oleh Allah adalah baik pasti di balik itu semua Allah menginginkan sesuatu yang baik karena kebaikan yang ada pada pada takdir Allah ada kebaikan yang secara langsung memang diinginkan oleh Allah ada kebaikan yang sesungguhnya Allah inginkan adalah apa? Akibatnya. Allah inginkan adalah akibatnya. Seseorang jatuh di dalam perbuatan dosa. Seseorang jatuh di dalam perbuatan dosa. Jelek apa bagus? Hah? Jelek. Jelek. Tapi dengan orang jatuh di dalam perbuatan dosa bisa jadi itu menjadi lebih baik bagi dirinya. Karena dengan itu ia menjadi bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia mohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia teringat selalu dengan dosanya. Sehingga setiap saat ia merasa bahwasanya dirinya belum diampuni oleh Allah. Sehingga terus mendekatkan diri memohon ampun. Ha? Beramal soleh melakukan kebaikan-kebaikan maka disinilah kemudian kita mengetahui bahwasannya Allah menginginkan kebaikan bukan seperti halnya orang kita membawa anak kita ke dokter ketika sakit apa yang dilakukan oleh dokter menyakiti dokter itu menyakiti anak kita ah, anak sudah sakit ditusuk pakai jarum lagi Kemudian anak sudah sakit dikasih minuman yang pahit lagi. Tapi apa yang kita pahami tentang perbuatan dokter? Apakah jahat? Tidak, nah, dokter itu baik. Kenapa? Iya, dia memang melakukan perbuatan secara langsung sesuatu yang memberikan madorot secara langsung sesuatu yang tidak disukai oleh anak kita tapi kita memahami dokter itu melakukan untuk sesuatu yang lebih yang lebih baik untuk kebaikan dia akibat yang ditimbulkan maka seperti itulah Allah tabaraka walillahil masalul a'la dan bagi Allah permisalan yang lebih yang lebih tinggi Allah tabaraka wa taala di dalam kejadian-kejadian bisa jadi kejadian-kejadian itu tidak kita sukai sebagaimana Allah timpakan kepada para rasul-Nya, jangankan kepada kita pada para rasul. Wazulzilu hatta ar-rasul wal ma mata nasrullah. orang-orang yang beriman itu digoncangkan oleh Allah sampai berkata seorang rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, "Kapan pertolongan Allah?" Tapi dengan rasa semacam ini Menjadikan orang-orang yang beriman semakin mengharap mengharap itu, ibadah apa tidak menjadikan orang-orang yang beriman bertawakal kepada Allah? Tawakal itu ibadah apa tidak? Maka setiap saat semakin bersungguh-sungguh ber, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian pula kejadian-kejadian yang menyakitkan hati kita, semuanya semakin menambah, menambah, apa? menambah rasa takut, rasa mengharap, rasa tawakal, rasa bergantung, rasa semua rasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah itulah yang diinginkan oleh Allah hatta sampai supaya mereka itu yatadarra mau menghinakan diri kepada Allah merendahkan diri kepada Allah bersimpuh memohon meminta merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah dan disitulah pembuktian bahwasanya dirinya hamba yang lemah, hamba yang tidak bisa lepas daripada kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang di berkaitan dengan iman kepada kepada yawmul, yaw, uh, de, yaw, dengan al qadar, dengan al al qadar. Jadi iman kepada al qadar dengan empat empat tahapannya. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini wabillahi taufik wal hidayah وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته